Dusun Trejo salah satu dusun yang berada di Kabupaten Bantul, Kapanewon Panjangan, Desa Triwidadi. Selain potensi wisata, budaya, alam, dan sosial kemasyarakatan, Dusun Trejo memiliki sektor pertanian yang tak kalah melimpah. Adapun di tahun 2023 ini, Dusun Trejo mendapatkan bantuan pemerintah DIY melalui dana aspirasi Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SE, MSI sebesar Rp200 juta. Bisa menyelesaikan pekerjaan talut sepanjang 205 meter, lebar 120 cm. Saya Sajak Sunardi, selaku warga masyarakat Dusun Trejo. Dusun Trejo mempunyai potensi yang beragam, antaranya sosial budayanya dan sifat kegotong royongnya masih melekat tinggi, dan itu masih kami lestarikan dan semuanya perlu dilestarikan. Potensi Trejo juga punya sumber daya manusianya sebagai UMKM-nya juga ada, juga yang lain termasuk atensi wisata dan yang lain terutama yang kaitannya dengan pertanian. Pertanian memang menjadi salah satu upaya dari Kadang Tani yang mayoritas adalah sebagai petani. Terkait dengan hal tersebut, karena di Dusun Trejo sangat mendambakan program talut, alhamdulillah untuk tahun ini 2023 pemerintah mengucurkan bantuan dana untuk pembuatan program talut yang ini di cover dari beliau Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SE, MSI yang bisa mewujudkan talut di Dusun Trejo ini. Karena adanya talut ini memang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dengan pengembangan akses jalan ke depan jalan itu bisa kita sempurnakan. Kiranya itu, dan sekali lagi terima kasih pada kesempatan ini kami aturkan kepada semua pihak, pertama-tama kepada warga Dusun Trejo, mewujudkan Trejo ini bisa gulung gilik. Dan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah, dalam ini pemerintah daerah Provinsi Daerah Yogyakarta yang dikawal oleh Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SE, MSI sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Yogyakarta. Dengan bantuan dari aspirasi Bapak Danang dalam pembangunan talut. Dan kedepannya kami berharap bukan cuma aja talut aja yang ada di sini, kita bisa cor jalan diperbarui atau akses-akses yang mungkin bisa diakses di Dusun Trejo ini moga-moga bisa terrealisasi lewat Bapak Danang. Di tahun 2023 ini, Dusun Trejo menggelar acara tahunan berupa Merti Dusun Trejo dengan berbagai kegiatan untuk memeriahkannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk tetap melestarikan budaya yang ada di Dusun Trejo. Seperti upacara adat Mulai Kiai Sama, pementasan budaya, dan sebagainya. Trejo duwe gawe, Trejo ora sepele. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Danang, ya kan Danang? Danang Waduh, Danang Wahyu Broto. Danang Wahyu Broto, Bapak DPR nggih. Alhamdulillah Bapak DPR. Dan selanjutnya apabila ada bantuan-bantuan lagi, kampung kami siap menerima.